Halo Sobat Aquarius, ketemu lagi bersama saya Aquarius Andi. Tentunya masih di channel ini Sobat, channel yang membahas tentang unboxing dan review action figure maupun statue. Nah Sobat, di video kali ini adalah video spesial Sobat, karena kita akan unboxing dan review sekaligus 3 figur Sobat. What? Figur apakah tersebut Sobat? Figur dari Dragon Ball, yaitu Son Goku. Nah Sobat, yang lebih spesial lagi Sobat, ketiga figur ini akan saya hadiahkan kepada kalian sebagai giveaway Sobat. Caranya seperti apa Sobat? Ikutin terus video kali ini. Ayo guys! Oke, seperti apa bentuk dan detail dari ketiga figur ini yang akan kita unboxing dan yang akan kita review dan sekaligus akan kita jadikan giveaway Sobat. Untuk itu, kita intro terlebih dahulu. Check it out! Nah Sobat, untuk yang pertama kita akan unboxing terlebih dahulu untuk box pertama ya Sobat ya. Di sini kita bisa lihat normal version. Jadi untuk yang pertama kita akan unboxing Son Goku dari Dragon Ball edisi normal version. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya Sobat ya. Oke. Oke, untuk yang pertama boxnya kita akan lihat di sini bisa kalian lihat tertulis Dragon Ball Z. Di sini bentuk dari figurnya Sobat ya, nanti akan seperti ini, tapi di sini edisi warna merah Sobat, bukan warna orange seperti di gambar, tetapi di dalamnya edisi warna merah, nanti akan kita lihat Sobat. Oke, di bagian kanan bawah tertulis face Son Goku face. Di sini banyak tulisan-tulisan Mandarin ya Sobat ya. Oke, untuk di bagian samping kalian bisa lihat seperti ini penampakan gambarnya. Oke, terdapat tulisan face juga. Untuk di bagian belakang kalian bisa lihat seperti ini, terdapat beberapa versi ya Sobat ya. Di sini kalian bisa lihat versi normal dan di sini mode Super Saiyan. Jadi nanti akan kita unboxing juga versi yang seperti ini juga Sobat. Oke, di bagian bawah terdapat juga tulisan face. Oke, di sini kalian bisa lihat tulisan penjelasan. Di sini Son Goku, di sini versi Super Saiyan Son Goku. Oke. Oke, kita akan buka ya Sobat ya. Untuk box pertama kita akan keluarkan figurnya. Untuk yang pertama biasanya di sini dibungkus lagi dengan plastik. Oke, jadi seperti ini. Oke, dan kita akan buka plastiknya dulu ya Sobat ya. Kita akan buka satu persatu. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Di sini kita mendapatkan seperti stand base, base oval hitam, oval seperti ini Sobat. Oke, berbahan plastik seperti ini. Di bagian belakang kalian bisa lihat terdapat sejenis tulisan Mandarin Made in China. Oke, polos ya Sobat ya. Oke, kemudian kita mendapatkan figur dari Son Goku. Oke, mari kita review masing-masing detail dari figur Son Goku versi merah ini ya Sobat ya. Oke, untuk yang pertama kita bisa lihat dari HS. Oke, wajahnya seperti ini Sobat. Kita akan beri sinar cahaya terlebih dahulu agar lebih jelas ya Sobat ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini bentuknya.
Detail dari matanya kalian bisa lihat sobat, di sini matanya cukup bagus untuk bagian cat di bagian wajah sobat ya. Di sini terdapat kerutan di pipi dan di dahi, terdapat kerutan juga di tengah alis. Oke, cukup bagus untuk detail di bagian mulut, kalian bisa lihat seperti ini. Oke, terlihat cukup marah. Untuk di bagian leher sendiri kalian bisa lihat juga di sini terdapat seperti urat-urat atau otot dari Son Goku ya sobat ya. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk bagian rambut hitam biasa, detail wajar seperti ini, namun terdapat garis-garis agar terlihat seperti helaian-helaian rambut ya sobat ya. Oke, untuk bagian baju sendiri kalian bisa lihat berwarna merah, merah sedikit, merah tua dan merah muda bercampur gradasi. Di sini kalian bisa lihat kerutan-kerutan dari bajunya sobat, terlihat seperti kain, cukup bagus. Oke, kita lihat bagian belakang. Oke, di sini terkesan seperti robek ya sobat ya, robekan-robekan, kalian bisa lihat detailnya seperti ini sobat, cukup keren. Oke, terdapat lekukan juga di bagian belakang dan di sini terkesan seperti helaian kain yang sudah robek sobat. Oke, cukup bagus ya sobat ya. Untuk di bagian tangan sendiri kalian bisa lihat ototnya sobat, otot super gede. Son Goku rajin pergi ke gym ya sobat ya. Jadi ototnya terlihat keren seperti ini, kalian bisa lihat lekukan-lekukan ototnya. Oke, untuk bagian telapak tangan, untuk jari-jarinya cukup detail. Oke, tangan sebelah kanan juga cukup detail. Oke, kita beralih ke bagian di sini, terdapat ikat pinggang, sejenis ikat pinggang kain ya sobat ya, di dalam movie-nya, tetapi di sini berbahan PVC, semua berbahan PVC sobat, dari figurnya. Jadi di sini terlihat seperti tertiup angin, cukup bagus. Oke, untuk bagian celana kalian bisa lihat kerutan-kerutan celananya sobat, cukup keren seperti ini. Kita lihat di bagian belakang sekali lagi kerutan-kerutan celananya, kalian bisa lihat seperti tampak seperti kain ya sobat ya. Oke, untuk di bagian terakhir di bagian sepatu. Oke, di bagian sepatu berwarna sedikit coklat, di sini terdapat sejenis garis merah dan di sini terdapat sejenis tali sepatunya sobat ya, tetapi berbahan PVC juga, sekali lagi berbahan PVC. Oke, nah sobat, untuk di bagian kaki sebelah kanan, tali yang di sebelah sepatu ini terlepas sobat, tetapi saya cari di dalam box tetap tidak menemukan ya. Jadi seperti inilah, terdapat minus di bagian tali sepatu. Oke, tetapi tidak terlalu terlihat ya sobat ya, jika dipajang seperti ini tidak terlalu berpengaruh sobat. Oke, kita akan tancapkan figur ini di base warna hitam ini sobat, base oval. Oke, cukup kalian tancapkan seperti ini sobat. Oke, kalian paskan seperti ini, lubang satu dengan lubang lainnya sobat. Oke, oke, kira-kira seperti ini untuk Son Goku Face versi normal ya sobat ya, tetapi berwarna baju berwarna merah. Oke, untuk yang kedua kita akan unboxing Son Goku versi black. Kita akan singkirkan terlebih dahulu untuk Goku ini. Oke, untuk box kedua kalian bisa lihat seperti ini. Oke, di sini Goku Face versi black, nanti kalian bisa lihat bajunya berwarna hitam sobat, tetapi bukan seperti ini ya sobat ya. Nah, yang akan kita unboxing adalah Goku Face yang seperti ini,
Goku Black. Oke. Okay. Boxnya cukup sama sobat seperti ini. Tertulis Face, Son Goku Face di sini untuk bagian samping. Cukup sama persis. Untuk bagian belakang hanya membedakan di sini terdapat dua Son Goku. Di sini terdapat tulisan SS4 Son Goku dan sebelah kanan Goku Black. Ya, kita akan unboxing Goku Black yang di sebelah kanan ini. Oke, kita akan unboxing boxnya sekarang sobat. Oke, kita akan buka boxnya sobat. Biasa seperti ini dan kita akan keluarkan. Oke, kita keluarkan di plastiknya sobat ya, seperti biasa. Oke, di box kedua kita juga mendapatkan base bulat seperti ini sobat. Bulat, polos di bagian belakang, polos biasa seperti ini ya sobat ya. Di sini kita bisa lihat kita akan menancapkan kakinya di sini nanti sobat. Oke. Kemudian kita mendapatkan stand untuk mungkin penyangga agar bisa berdiri ya sobat ya, seperti ini berbahan plastik. Oke. Nah, kita akan beralih ke bagian HS dari Son Goku Black ini sobat. Oke. Kalian bisa lihat di sini wajahnya seperti ini sobat. Untuk bagian HS sama untuk bagian wajahnya berkerut ya sobat ya, menunjukkan Goku sedang marah di sini. Kalian bisa lihat kerutan di dahi, kerutan di pipi dan warna di bagian mata cukup bagus ya. Oke, lumayan lah. Oke, untuk di bagian wajah seperti ini dan di telinga terdapat seperti anting ya sobat ya, di telinga kiri seperti anting seperti ini. Tetapi tidak terdapat cat bagian anting ini sobat. Jadi terkesan seperti telinga meluber. Jadi seperti itu. Untuk bagian kepala sendiri berwarna hitam sama bergaris seperti helaian. Tetapi menurut saya lebih rapi untuk bagian untuk Goku yang pertama tadi ya sobat ya. Oke, nanti akan kita bandingkan. Oke, untuk bagian baju berwarna hitam, baju dalam berwarna hitam dan baju luar berwarna abu-abu. Kalian bisa lihat detailnya seperti ini bergaris-garis. Oke, terdapat kerutan-kerutan di bagian kain baju ya sobat ya. Oke, sekali lagi di sini berbahan PVC. Oke, di sini terlihat seperti helaian baju. Untuk di bagian ikat pinggang berwarna pink seperti ini, terdapat juga geratan-geratan seperti lekukan-lekukan kain. Untuk bagian tangan kita bisa lihat detailnya seperti ini sobat, cukup bagus. Terdapat seperti geratan-geratan di bagian jari. Oke. Untuk tangan di bagian kanan terdapat seperti cincin di telunjuk jari telunjuk ya sobat ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Cukup detail. Kemudian kita beralih ke bagian kaki. Oke, di bagian kaki kalian bisa lihat celananya seperti ini berwarna hitam sama sobat. Terdapat kerutan-kerutan atau lekukan-lekukan celana seperti ini sobat, cukup bagus. Untuk sepatu sendiri berwarna putih. Oke, detailnya seperti ini ya sobat ya. Untuk bagian sepatu. Oke, kira-kira seperti itu sobat. Untuk figur Goku kedua kita akan pasangkan di stand base-nya. Yang pertama kita akan mungkin oke, kita akan tancapkan di sini di bagian stand atau penyangga. Kemudian kita akan tancapkan di stand base-nya. Oke. Pelan-pelan seperti ini. Oke, cukup mudah ya sobat ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari Goku Black atau Goku box yang kedua sobat. Oke, kita akan singkirkan terlebih dahulu, kita akan unboxing box yang terakhir ya sobat ya.
untuk box yang terakhir. Nah, seperti ini sobat, kira-kira boxnya sama persis, boxnya berbentuk seperti ini. Oke, kita akan lihat di sini Goku Super Saiyan versi mode Super Saiyan seperti ini ya sobat ya. Nanti kita akan unboxing dan figurnya kira-kira akan seperti ini. Di bagian samping seperti biasa face, di bagian belakang, nah di sini terdapat dua versi sobat. Oke, di sini di bagian sebelah kiri SSG SS Son Goku, di sini SS Son Goku. Oke, kita akan unboxing yang di sebelah kanan ini ya sobat ya. Oke, tidak usah berlama-lama sobat, kita akan buka langsung boxnya dan kita akan keluarkan figurnya dari plastiknya sobat ya. Oke sobat, di sini kita mendapatkan juga base bulat seperti ini, hitam berbahan plastik sama. Oke, di sini terdapat tulisan Made in China ya sobat ya. Di sini kita bisa untuk nanti kita menancapkan kakinya. Kemudian kita mendapatkan seperti stand berbahan plastik juga, penyangga untuk Goku nanti berdiri. Oke, kita letakkan, kita akan lihat figurnya. Nah, yang berbeda di sini figurnya di sini terpisah sobat ya. Kita mulai dari HS terlebih dahulu sobat. Oke, untuk bagian kepala HS kita lihat detailnya sobat. Oke, detailnya seperti ini, terdapat kerutan juga di bagian dahi, di bagian pipi. Oke, cukup bagus ya sobat ya, cukup jelas, kalian bisa lihat matanya. Oke, seperti ini bentuk dari hidung, bentuk dari mulut. Oke, telinga seperti ini sobat, cukup bagus. Dan rambutnya berwarna kuning karena sudah dalam mode Super Saiyan. Jadi seperti ini, terdapat sejenis garis-garis sobat seperti ini, cukup bagus ya sobat ya. Oke, untuk bagian badan sendiri kalian bisa lihat seperti ini, baju berwarna orange, ciri khas dari Son Goku, dan baju dalam berwarna biru, detailnya cukup bagus. Oke, di sini tangan sebelah kiri nanti akan kita tancapkan ya sobat ya, karena terpisah. Oke, di bagian belakang di sini tertulis seperti tulisan Mandarin atau semacamnya. Oke, untuk di bagian tangan sebelah kanan ototnya terlihat sekali sobat, kalian bisa lihat seperti ini. Oke, cukup bagus. Untuk bagian jari telapak tangan, oke, cukup mantap ya sobat ya. Oke, cukup detail untuk bagian jari. Kemudian kita lihat di bagian ikat pinggang seperti di sini sobat, kalian bisa lihat berwarna biru, di sini berbahan PVC tetapi seperti helaian kain sedang tertiup angin ya sobat ya, cukup bagus, cukup terlihat bagus. Kemudian kita beralih ke bagian celana atau kakinya sobat, kerutan-kerutan di sini cukup terlihat banyak sekali ya sobat ya, terlihat seperti kain. Di sini berwarna orange, gradasi terdapat seperti gelap-gelap seperti itu ya sobat ya, orange gelap terdapat gradasi. Oke, seperti ini, cukup keren sobat. Untuk bagian sepatu berwarna biru, gradasi biru muda dan biru tua. Oke, terdapat juga seperti tali sepatu seperti ini ya sobat ya, seperti sejenis rotan tetapi di sini berbahan PVC, sekali lagi berbahan PVC ya sobat ya. Oke, kita akan lihat tangan bagian kiri seperti ini sobat. Oke, cengkeramannya seperti ini di bagian telapak dan jarinya, cukup detail ya sobat ya untuk bagian tangan atau telapak tangan. Oke, kita akan tancapkan tangan di sini sobat. Oke, cukup mudah. Dan kita akan tancapkan bagian kepala seperti ini. Oke,
Kemudian kita akan tancapkan di bagian stand base nya. Oke. Seperti ini kira-kira. Kita tancapkan dengan kuat ya sobat ya, agar tidak terjatuh saat kita pajang. Nah, kira-kira seperti ini sobat, Super Saiyan Son Goku box ketiga sobat ya. Oke, kita akan sebelahkan ketiga figur ini sobat, agar kita bisa membedakan figur mana yang lebih bagus dan figur mana yang lebih kalian suka. Nah sobat, ini dia ketiga figur yang telah kita unboxing dan telah kita review di video kali ini ya sobat ya. Kira-kira seperti ini penampakannya sobat. Jika kita sejajarkan kira-kira seperti ini sobat. Di sebelah kiri kalian, kalian bisa lihat Goku Black. Di sebelah tengah atau di tengah kalian, kalian bisa lihat Goku versi normal tetapi berbaju merah sobat ya. Untuk di sebelah kanan, Goku versi Super Saiyan berbaju orange dan biru. Oke, jika kalian penggemar Dragon Ball, kira-kira figur mana di antara ketiga figur Goku ini yang menjadi favorit kalian sobat? Oke, silahkan kalian komentar di bawah ya sobat ya. Jika kalian suka dengan figur ini, silahkan kalian like juga untuk video kali ini sobat. Tetapi kalian jangan khawatir sobat, ketiga figur ini akan saya hadiahkan kepada kalian para penonton setia channel Aquarius Andi, khususnya untuk kalian pecinta movie Dragon Ball sobat. Itu dia sobat unboxing dan review kita kali ini tentang figur Son Goku dari Dragon Ball ya sobat ya. Oke, di sini terdapat tiga figur, figur versi normal, versi hitam, dan versi Super Saiyan ya sobat ya. Ketiga figur ini sobat sekaligus akan saya jadikan giveaway untuk kalian sobat. Oke, jadi begini caranya sobat, setelah video ini diupload, setelah video unboxing dan review Dragon Ball ini diupload, saya akan upload lagi satu video, yaitu short video tentang ketiga figur ini sobat ya, hanya 1 menit. Nah, setelah itu kita akan adakan kuis gercep langsung dapat yang ketiga. Oke sobat, buat kalian yang belum pernah tahu kuis gercep langsung dapat, kalian bisa lihat atau kalian bisa cari di playlist kuis gercep langsung dapat di channel Aquarius Andi sobat. Caranya ada di situ sobat, gampang sekali. Nah sobat, setelah kuis gercep langsung dapat berjalan, setelah itu kita adakan Q&A yang berhadiah juga Son Goku ini ya sobat ya. Jadi kuis gercep langsung dapat, kalian akan mendapatkan satu figur Dragon Ball di tengah ini versi normal berwarna merah, dan setelah itu kita akan adakan Q&A, kalian bisa mendapatkan salah satu dari figur Dragon Ball Goku Black atau figur Dragon Ball Super Saiyan ini sobat. Jadi di dalam video Q&A ada 2 hadiah, kuis gercep ada 1 hadiah dan Q&A ada 2 hadiah. Wow. Oke sobat, buat kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan kalian like dan silahkan kalian share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa merasakan untuk mengikuti kuis gercep langsung dapat atau berpartisipasi di Q&A berikutnya sobat. Oke, sampai di sini dulu, saya Aquarius Andi undur diri. God bless.